aku mau tunjukin ke kalian cara ngekunci kaca. Ini tuh salah satu alasannya tuh biar anak kecil tuh nggak main-main gini di kaca. Kan bisa dibuka gini kan. Nah, nanti kalau misalnya anak kecil main, yang situ aja, soalnya yang sini tuh buat driver jadi langsung. Nah, kalau anak kecil main kan bisa kayak gitu. Gitu. Itu nanti buat mainan kan bisa kan. Nah, jadi kita butuh di lock. Caranya di sini di apa pintu driver ini ada banyak tombol. Ini untuk jendela-jendela ya. Ini gambar ini tuh yang ada tanda silang untuk kunci ngelock gitu. Tinggal dipencet aja deh. Nah. Tuh jadi warnanya tuh enggak putih, enggak keluar warna-warna itu. Apa oranye-oranye gitu kan. Biasanya ya, tuh biar kelihatan. Biasanya kan oranye-oranye gitu kan. Tapi khusus untuk driver ini masih bisa, guys. Nah, kalau kita mau ngebuka, tapi kalau di driver tuh ininya masih nyala, tapi kalau di penumpangnya itu ketutup ya. Yang bisa ngendaliin yang si drivernya itu. Kalau mau ngebuka lagi bisa sampai rata. Nah, ini bisa. Nah, sini juga bisa. Simple, sesimpel itu. Oke, guys. Jangan lupa subscribe ya, karena aku udah kasih tahu tutorial yang mungkin bermanfaat, atau ya semoga bermanfaat. Oke, guys, bye bye.